Saya nyediain burung-burung ini untuk main SMM aja, Mas. Berarti memang khusus? Khusus SMM. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa? Alasannya apa? Nah, ya, kelihatannya kan SMM kan bergengsi banget ya, kalau untuk burung-burung ya. Jadi kita nyediakan update gacu itu untuk SMM aja udah. Selamat sore, Mas Agung. Sore. Mas Agung, hari ini bawa gacu apa aja dan dapat juara berapa aja nih? Hari ini bawa burung baru kita ini. Namanya Kamikaze sama Nippon. Cuman tadi Nippon dapatnya kerjanya kurang bagus. Jadi cuman dapat 4, juara 4. Kalau Kamikaze tadi yang season pertama tiket 5,5 dapat 2. Terus yang terakhir 4,4 dapat 2 lagi, tos 1,2 sama SS. Berarti kalau hoki ya, Om ya? Kurang hoki ya. Dan enggak apa-apa. Om Agung, bicara soal Kamikaze ini kan baru beli. Ya. Itu berapa lama dan dapat dari mana sih, Om? Burung-burung ini dapat dari Malang semua, Mas. Dua burung ini. Jadi Nippon yang kemarin dapat mobil. Iya, iya, dari Malang semua. Jadi sekarang burung kita banyak di Malang sekarang, Mas. Ngambil di Jawa Timur. Home base-nya di Jawa Timur sekarang, di Malang. Sampaian ini burung lihat sendiri atau gimana sih, Om, sampai bisa kepincut sama dua burung ini? Saya dua burung ini enggak ada yang lihat, Mas. Cuman dikirimin video. Cuman dikirimin video semua. Terus percaya? Iya. Terus apa namanya? Lomba di Rotu Pangeran Sabrang. Nippon itu enggak dapat juara. Dapat juara. Tapi saya udah senang sama burungnya. Pada waktu aku lihat yang Nippon itu pertama dikasih video, terus janjian sama saya, ketemu di lapangan. Sayangnya pada waktu itu Nippon nggak dapat juara. Nah, tapi tetap saya beli, nggak apa-apa, karena suka. Terus kalau yang Kamikaze ini, saya dikirimin video, durasinya 9 menit tanpa jeda. 9 menit tanpa jeda. Saya nggak pakai lama. Saya nyuruh kawan saya yang di Malang untuk ke tempat orang yang punya, langsung saya bayar. Dua-duanya langsung? Iya, dua-duanya. Untuk upgrade gacu, Mas. Oh iya. Jadi gacu ini harus di-upgrade, soalnya sekarang penilainya sudah berubah-ubah. Jadi kita harus selalu menyesuaikan up to date lah untuk gacu itu. Kita nggak, kalau ada lagi ya dibeli lagi, aman pokoknya. Ada beli lagi. Yang penting suka dulu itu. Yang penting suka dulu. Pengambilan kami kasih yang pertama tadi kurang maksimal yang pertama. Tapi yang kedua tadi ya maksimal dia udah. Cuman keberuntungan kurang aja, Mas, tadi yang terakhir ya, tiket 4,4. Iya, betul. Kurang beruntung lah istilahnya. Terus untuk penampilan Kamikaze sama Nippon di SMM sendiri udah berapa kali? Kalau Kamikaze baru kali ini, Mas. Baru kali ini. Iya, di SMM pertama. Kalau Nippon yang satu di Pangeran Sabrang itu sama sekarang di sini. Dia cuma main satu sesi aja. Kalau Nippon ya. Kalau Nippon usianya berapa sih? Nippon itu baru umur 2 tahun. 2 tahun kok. Baru umur 2 tahun. Jadi pastol rubah itu loh burungnya. Baru sekali mabung berarti ya. Iya, betul. Kalau Kamikaze sama, hampir sama. Hampir sama umurnya, hampir sama, cuman lebih nganu sama Kamikaze, lebih tua Kamikaze juga. Nek Kamikaze itu 3 tahun sekarang. Kamikaze. Terus setelah event ini rencananya mau sampai bawa kemana lagi dua gacu? Lah, ini saya tinggal nunggu lagi. Saya nyediain burung-burung ini untuk main SMM aja, Mas.
Berarti memang khusus? Khusus SMM. Alasannya apa? Kenapa? Alasannya apa? Nah ya, kelihatannya kan SMM kan bergengsi banget ya, kalau untuk burung-burung ya. Jadi kita menyediakan update gacu itu untuk SMM aja udah. Mau kalah bukan? Ngeyel terus soalnya itu. Betul. Gitu mas. Ada ucapan untuk SMM Fit Kak Jinovi ini. Terima kasih Kak Jinovi. Saya sudah dikasih oleh-oleh untuk pulang ke Cirebon. Kak Jinovi itu teman saya udah lama. Jadi saya di sini khusus ini datangnya untuk Kak Jinovi ini. Karena ini teman kawan saya lah. Tapi dekat juga sama saya. Terima kasih Kak Jinovi. SMM terbaik pokoknya. Event SMM pasti saya ikut. Wes. Siap. Siap, siap, siap. Buat teman-teman Kicaumania Nusantara, jangan lupa subscribe ya. Kakak, apa kak?
Rokok itu sih, kroni ya. Harus lagi, berapa? Berapa itu? Tidak hanya. Terima kasih banyak.